Teruntuk Bapak Presiden dan para pejabat yang terhormat, coba posisikan diri Anda seperti rakyat yang cari nafkah di hari itu untuk makan di hari itu, yang kalau nggak bergerak nggak ada uang untuk sekedar beli beras. Tolong jangan samakan mereka seperti Anda, Pak, yang ketika PPKM masih dijamin hidupnya oleh negara, sehingga tenang saat peraturan datang. Please, berlaku adil, Pak. Rakyat setuju dengan aturan yang Bapak buat, tapi tolong jamin hidup rakyat. Kalau nggak punya uang, ngutang sama negara lain untuk hidupi rakyatmu. Jangan cuma berani ngutang untuk alasan infrastruktur, yang ujung-ujungnya juga dikorupsi. Coba analisa tingkat keberhasilan PPKM ini, Pak. Turunnya angka penyebaran COVID nggak sebanding sama naiknya jumlah orang yang di PHK, naiknya jumlah pengusaha yang usahanya bangkrut, naiknya angka kemiskinan, naiknya angka kematian karena kelaparan. Solusinya apa? Lockdown total dan jamin hidup rakyat. Jangan bunuh rakyat secara perlahan, Pak.